Oke, teman-teman dan sahabat Kisprint semuanya, tutorial kali ini cara install driver printer Canon MG2470. Langkah pertama, sambungkan terlebih dahulu kabel USB antara printer ke laptop ataupun ke komputer, dan sambungkan juga colokan listriknya dan biarkan posisi printernya itu off, jangan dinyalakan. Dan untuk drivernya bisa teman-teman download di deskripsi. Setelah teman-teman download drivernya, ada di folder download, nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa ekstrak dulu, ekstrak hair seperti ini. Setelah diekstrak, nah ini klik 2 kali, kemudian klik yes. Jika muncul seperti ini, teman-teman bisa pilih bahasa di ini ya, pilih bahasa Indonesia, terus klik back, kemudian klik maju. Terus di sini klik Asia, kemudian maju. Terus di sini Indonesia ya, terus klik maju lagi. Di sini bisa teman-teman hilangkan checklistnya agar tidak terinstal semuanya. Nah, ini disisain satu saja yang paling atas ya, MP driver nih. Ini sisain satu saja checklistnya. Kemudian klik maju. Terus klik iya, terus klik lagi maju. Jika sudah muncul seperti ini, nyalakan printernya ya. Nah, ini USB printer otomatis menginstal ya. Terus di sini bisa teman-teman melakukan penjajaran kepala cetak, bisa juga skip saja atau klik maju ya, terus klik maju. Nah, ini klik tidak setuju saja ya, seperti ini, kemudian klik keluar. Nah, ini sudah selesai, kita tes apakah sudah terdeteksi. Nah, di sini Canon MG2400 sudah ready. Ini printernya 2470, drivernya 2400, sama saja. Oke.
kita tes print. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share.